Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'li darajati fil jannah wa yafawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa rukatihim Fi dini wa dunya wal akhirah ja'iluna min hisbihim wa irzuquna mahabbatahum فيتوافعنا على ملتهم ويأشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا ونفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه وثوابه وحسن الخاتمة لطفي والعافية وصلاح الأكباء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bala musanniful kitab Hadrat Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alayna birahmatika ya arhamar rahimin ila an qal. Sampai pada syarah hikmah yang ke-118. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu antakuna li ghairihi abdan. Artinya, tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau pasti akan menjadi hamba dari sesuatu yang engkau cintai tersebut. Dan Allah tidak suka bila engkau menjadi hamba sesuatu selain daripada Allah. Maka pada hikmah ini Sonef menjelaskan dua pembahasan. Yang pertama, sesuatu yang kamu cintai, maka kamu akan menjadi hamba atau pelayannya.
sesuatu yang kamu cintai, maka kamu akan jadi pelayan sesuatu tersebut. Yang kedua, Allah tidak menyukai, Allah tidak meridhai, Allah tidak memerintahkan apabila hambanya mencintai atau menjadi pelayan selain Allah. Ya Allah enggak mau. Allah melarang kita mencintai sesuatu selain Allah. Ada dua pembahasan. Yang pertama, sesuatu yang kita cintai, maka kita akan menjadi pelayannya atau hambanya. Kenapa demikian? Hati itu kan apa? Gampang berbolak balik. Maka hati itu, apabila hati itu sudah cinta pada sesuatu, atau hati itu sudah condong pada sesuatu, maka dia akan tunduk dan selalu menghadap kepada sesuatu tersebut. Itu wataknya hati. Allah memberi pada diri kita semuanya hati. Semua manusia diberi hati. Maka kamu harus tahu sifatnya hati. Harus tahu wataknya si hati. Apa wataknya hati? Wataknya hati itu apabila dia sudah condong, seneng pada sesuatu, cinta pada sesuatu, maka dia akan selalu menghadapkan dirinya kepada sesuatu itu. Dan tidak ada yang dilirik lagi oleh hati. Ketika sudah condong pada sesuatu, maka akan memperhatikan terus hati itu. Contoh, kamu cinta pada apa? Perempuan, maka kamu akan perhatiin terus. Kamu cinta pada motor, maka kamu akan perhatiin motor kamu terus. Parkirnya di mana? Yang penting kamu duduk kelihatan. Asal terus. Kamu cinta sama istri, kamu cinta sama pekerjaan, kamu cinta sama harta, cinta sama rumah. Pasti yang kamu cintai itu, hati akan condong memperhatikannya terus begitu. Itu wataknya hati. Makanya jangan mudah hati itu sampai cinta kepada selain Allah. Pasti akan kamu perhatikan selalu yang kamu cintai itu. Dan tidak ada pada setiap hati, kecuali hati itu hanya punya satu arah pandang, atau hanya punya satu tujuan. Gak ada hati bercabang, gak ada. Bohong kalau hati bercabang, itu bohong, gak ada. Hati itu hanya punya satu pandangan, satu cinta, satu perhatian. Kalau sudah perhatiin yang satu, maka yang lain gak akan diperhatikan. Kalau kamu kok ada wanita di sini, saya cinta kamu, bohong. Hah? Karena hati itu gak bisa terbagi. Dan semua manusia diberikan oleh Allah satu pandangan hatinya. Dan setiap manusia hanya mempunyai satu hati. Ada enggak manusia punya dua hati? Ada. Kalau kamu punya dua hati, maka kamu akan punya dua pandangan nanti. Nah. Tapi berapa hati kita? Satu.
Kalau hati kita satu berarti pandangan kita, perhatian kita, cinta kita hanya akan ada satu. Enggak ada cinta dua, enggak ada. Cinta, perhatian manusia pada sesuatu hanya satu perhatian. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat keempat, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih." Kata Allah, Allah sekali-kali tidak pernah menjadikan bagi seseorang dua hati di dalam rongganya. Gak ada manusia yang punya dua hati, gak ada. Maka dengan ayat ini tandanya apa? Manusia jelas hanya memiliki satu hati. Kalau dia hanya punya satu hati, berarti dia akan hanya punya satu perhatian, satu pandangan, satu cinta. Maka apabila seseorang telah menghadapkan hatinya kepada Allah, maka dia akan berpaling dari selain Allah. Kalau Allah sudah jadi pusat perhatiannya, Allah sudah jadi sesuatu yang dicintainya, dia enggak akan lagi melirik sesuatu kecuali itu atas izinnya Allah, kecuali itu diridhoi oleh Allah. Dia enggak akan pernah melirik kepada selain Allah. Maka orang yang hatinya bisa cinta kepada Allah dan perhatiannya hanya tertumpu kepada Allah, maka dia menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Yang diperhatiin Allah, mana perintahnya Allah, mana larangannya Allah, mana bukti adanya Allah, terus begitu. Maka seorang yang bisa demikian, dia betul-betul jadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila hati telah menghadap kepada selain Allah, maka dia akan berpaling dari Allah. Kalau hati sudah kamu tambatkan, sudah kamu letakkan cintanya kepada selain Allah, maka dia akan meninggalkan Allah. Maka dia akan berpaling dari Allah. Dia enggak akan punya perhatian lagi kepada Allah. Karena hati hanya punya satu perhatian. Terus dia akan jadi hamba nafsunya. Dia akan jadi hambanya makhluk. Dia akan jadi hambanya selain Allah. Dan dia akan menghadapkan diri kepada selainnya Allah. Maka dengan begitu, dia menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan Allah mencela orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, dan Allah menyesatkannya. Banyak orang-orang yang perhatiannya kepada selain Allah. Banyak gak? Ada yang perhatiannya pada pekerjaan. Bangun tidur telat, itu dia gak mikirin sholat subuh telat, enggak. Mikirinnya kalau ke kantor terlambat, gimana ini? Bini dimarahin, gimana sih kamu gak bangunin saya? Kok saya sampai terlambat? Subuhan terlambat dia enggak nyesel. Kenapa? Karena perhatiannya sudah enggak kepada Allah. Perhatiannya sudah kepada selain Allah. Kan? Hujan gede, kerjaan nunggu tablas, mau hujan kayak mau apa kayak, kan? Kenapa? Perhatiannya. Coba kamu ngaji hujan, berangkat? Enggak. Hah?
ban kempos saja. Ah, bannya kempos. Minggu depan aja lah ngajinya lah. Ban kempos doang. Lalu bawa ke depan, pompa, selesai jalan. Kempos. Coba ada proyek ban kempos. Wah. Hah? Ya. Cepat. Berarti perhatian kamu lebih tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti gitu loh. Kadang perhatiannya kepada anak, kadang kepada istri, kadang kepada harta, kadang kepada dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka mereka itu disesatkan oleh Allah. Dibutakan telinganya, dibutakan matanya, dijadikan dirinya enggak mendengar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang demikian mengedepankan selain Allah sebagai perhatiannya. Kalau sudah apa merhatiin yang lainnya Allah serius. Apa diperhatiin ini diperhatiin itu diperhatiin. Kenapa? Karena memang hati condongnya demikian. Hati itu enggak bisa mengingkari keadaan yang sudah ditambatkan pada dirinya. Sudah dia kok cinta sama sesuatu, udah enggak pernah dia ngelirik yang lain, enggak pernah itu aja diperhatiin terus. Hah? Ada omongan sedikit lirik. Ada yang nyinggung dikit ngelirik. Kenapa? Merasa itu sesuatu yang dicintai sedang diomongin. Hah? Kamu cinta sama seseorang. Kok ada orang yang ngomongin orang yang kamu cintai, kamu berhenti pasti. Ngomongin siapa lu? Perasaan ngomongin pacar gua lu. Ngomongin perasaan, ngomongin si Anu ya. Ngomongin si Anu ya. Kenapa? Karena dia perhatian. Hingga siapa yang ikut perhatiin, dia akan tanya, dia akan duduk, dia akan kejar. Kenapa kamu kok mencintai dia juga? Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling aman, orang kalau pengen aman itu jangan mencintai yang orang lain sudah cintai. Ini dunia nih, urusan dunia. Kamu pengen aman, kamu pengen nggak dibenci oleh siapapun kawan-kawan kamu, caranya gampang. Jangan cintai yang orang itu sudah cintai. Maka dia enggak akan benci sama kamu. Ada jabatan RT. Kawan kamu pengen jadi RT. Terus kamunya ingin juga pengen jadi, jadinya apa? Musuhan. Coba kawan kamu pengen jadi RT, terus kamu gak mau jadi RT. Oh, kata kawan kamu, ini baru kawan gua mendukung. Tapi kalau kamu juga nyalon RT, lu mah musuh, nyaingin. Hah? Itu pasti begitu. Jadi jangan cintai yang orang lain sudah cintai, kamu akan aman. Jadi orang yang mencintai sesuatu itu akan apa? Akan memberikan seluruh perhatiannya kepada sesuatu yang dia cinta. Memang tidak ada orang yang secara langsung mengakui bahwa harta ini adalah Tuhan saya. Enggak ada. Ada enggak? Ada. Pekerjaan ini Tuhan saya. Anak adalah Tuhan saya, istri Tuhan saya, harta Tuhan saya. Enggak ada orang yang ngomong begitu, enggak ada. Tapi walaupun itu enggak diomongin,
tindak tanduknya, pekerjaannya, perilakunya menunjukkan kalau dia menuhankan kepada sesuatu selain Allah. Gitu loh. Dari arah mana? Rela berkorban, rela menghabiskan waktunya, rela susah payah demi dia, rela merhatiin, rela menjaga. Tandanya perhatian kamu betul-betul punya perhatian yang lebih pada sesuatu, tandanya kamu cinta sesuatu itu. Kalau kamu cinta sama sesuatu itu, maka kamu akan jadi hambanya. Kamu punya cincin lah, gak usah yang jauh-jauh, cincin aja lah. Karena kamu senang sama cincin itu, kamu apain? Hah? Kosong. Tiap hari diliatin, mandi disimpan, besok kosong lagi. Asal duduk ada orang cerita cincin, oh ini. Terus perhatian benar. Dan kamu rela orang ngobrol apa kamu gosok, kamu rela begitu, kamu rela gitu loh. Orang lain dongeng kamu nggak perhatiin. Kamu punya motor, apalagi motornya baru bertahun-tahun baru kebeli, asal malam dibungkus. Hah? Asal hujan dikit pinggirin, jangan hujan. Panas dikit tutupi, kotor dilap, semprot. Kena rob dikit, wah tuh karatan nih, besar dilap. Kamu akan perhatiin, kamu akan jadi hambanya sesuatu itu. Apalagi punya anak, punya istri begitu. Kalau kamu kok cintai, wah, apa yang dia minta kasih. Terus anaknya, Pak, mau ini, Pak, iya. Apalagi bininya lagi nyidang mamanya. Ma, pengen apa, Ma? Anu, pengen mangga. Tapi mangganya mangga Indramayu. Sini mah lagi musimnya mangga agak. Kamu ke Indramayu, Udah sampai Indramayu, ini udah saya beli di pasar, jangan, maunya yang nyolong. Aduh, berat lagi, udah mangga Indramayu yang nyolong lagi. Kalau beli gak mau saya, beli gak mau. Apa gak berat, mau bela-belain nyolong gak bos. Saking cintanya, saking. Itu praktek yang nyata gitu loh. Walaupun kamu gak mengatakan saya mau gak menuhankan dia, tapi prakteknya ternyata kamu menuhankan sesuatu. Hingga kamu rela berkorban, rela apa, bersusah-susah, rela kehabisan waktu, rela apa, meninggalkan yang lain demi sesuatu tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh binasa hambanya dirham. Sungguh akan binasa hambanya perak. Sungguh akan binasa hambanya dinar emas. Sungguh akan binasa hambanya pakaian. Sungguh akan binasa hambanya mobil. Sungguh akan binasa hambanya anak, hambanya istri. Ini kata Nabi nih, dan yang lain-lainnya. Artinya, orang yang cinta kepada selain Allah, tunggu saja kebinasaannya. Gak akan pernah dia mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang ngomong akan binasa kamu kalau cinta kepada selain Allah. Karena tadi kamu akan perhatiin dia,
akan berkorban demi dia. Umpamanya batu kamu yang kamu pakai itu, kamu pakai terus kamu ketabrak jatuh, batunya begitu mau jatuh itu kamu nggak rela, tangan kamu duluan, jangan, dia apa, diselamatkan, dan kamunya rela terluka, nggak apa-apa saya luka, yang penting batunya aman. Motor begitu mau tabrakan enggak rela, kaki kamu yang ke depan duluan, yang penting jangan motornya kena, rela kamu, enggak apa-apa, yang penting jangan motornya. Istri kamu, anak kamu, terjadi apa-apa, oh pasang badan, jangan. Kenapa? Karena kamu cinta, hingga kamu rela mengorbankan diri, mengorbankan waktu, mengorbankan segalanya demi sesuatu. Maka ketahuilah, cinta itu gampang diucapkan, tapi enggak tiba-tiba cinta itu terjadi, enggak. Kata ulama, cinta itu ada permulaannya, ada pertengahannya, dan ada akhirnya. Enggak terus tiba-tiba saya cinta sama dia, enggak. Ada permulaannya, gimana sih kok mula-mula tahu-tahu cinta? Apa tanda permulaan orang itu cinta sama sesuatu? Permulaan cinta itu adalah dia akan mengikuti apa kemauannya. Kamu cinta sama seseorang, maka kemauan orang itu apa aja akan kamu turutin. Coba, kamu cinta sama perempuan, pengen apa? Anu pengen es krim, beliin. Ya. Pengen silver queen, beliin. Pengen digendong, gendong. Ya. Pengen jalan-jalan, ayo. Yang dia mau apapun, kamu cinta sama anak, pengen anu pak, beli burung beo pak, beli, wow, harganya mau mahal kayak mau apa beli, yang penting anaknya senang. Alamatnya orang yang cinta pertama, apapun kemauannya akan kamu turutin. Kamu cinta sama kerjaan, kamu cinta sama kawan, kamu cinta sama laki-laki, kamu cinta sama perempuan. Siapapun yang pertama kamu cintai, alamat kamu sudah mulai cinta apa? Kamu akan mengikuti semua kemauannya. Begitupun orang cinta kepada Allah. Apa tandanya kamu sudah cinta kepada Allah? Tanda pertama orang itu cinta kepada Allah, semua perintahnya Allah akan diikuti. Semua yang Allah larang akan ditinggalkan. Coba pacar kamu ngomong, saya enggak mau kamu pakai baju merah. Kalau perlu kamu bakar semua baju merah. Gua enggak pakai lagi baju merah pokoknya. Saya enggak seneng kamu pakai baju merah. Mulai sekarang saya putus hubungan sama baju merah. Padahal cuma demi, gara-gara apa? Alamatnya cinta sudah mulai nempel pada diri kamu. Kamu akan mengikuti semua perintahnya, meninggalkan semua yang dia enggak senang. Begitupun kepada Allah. Orang yang ngomong cinta sama Allah itu enggak asal ngomong cinta. Apa tanda pertamanya? Perintahnya Allah akan selalu diikuti. Asal lihat waktu, perintah ini nih. Asal lihat hari, perintah ini. Asal lihat jam, oh Allah perintah ini. Terus perintah Allah, perintah Allah, perintah Allah. Orang cinta sama Nabi, apa tandanya? Mengikuti perintahnya Nabi. Mana sunnahnya Nabi percaya? Mana yang Nabi senang percaya? Nabi senangnya apa? Percaya.
tanda pertama seseorang itu cinta sama sesuatu, dia akan mengikuti kemauannya. Gak mau bikin dia kecewa. Itu alamat pertama namanya. Kenapa? Karena kalau kamu sudah bikin dia kecewa, kamu takut cinta kamu tidak disambut. Karena kamu pengen cinta kamu disambut, maka kamu gak akan mengecewakannya. Jadi alamat pertama seseorang cinta itu adalah akan selalu mencari keridoannya. Dia senangnya apa? Ucai. Dia gak senang apa ini? Saya gak mau begitu dah. Terus. Ya, ini alamat pertama. Jadi jangan sembarangan ngomong cinta. Saya mau cinta sama Allah. Saya cinta sama Nabi. Saya cinta sama Wali. Saya cinta sama Zuriyah. Ngomongnya gampang. Tapi tanda cintanya apa? Gitu. Tanda cinta yang pertama adalah selalu akan mengharapkan bisa membuatnya senang. Apa yang dia mau akan dikerjakan, yang dia enggak senang akan ditinggalkan. Itu alamat yang pertama. Terus alamat kedua, pertengahannya apa? Orang yang sudah mulai tambah cinta, 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 pertengahannya mana? Pertengahannya adalah selalu menyebut-nyebutnya, selalu mengingatnya. Itu alamat kedua tuh. Kalau cinta modalnya cuma inget doang, nah cinta apa itu? Gua mah inget kamu terus. Nasi? Enggak. Nurut? Enggak. Lu ngapain lu inget-inget gua? Nah, inget doang modalnya. Pacar kamu ingetin terus, tapi gak pernah kamu perhatiin, gak pernah kamu ikutin maunya, gak pernah kamu... Lu sebenernya pacar gua bukan sih. Kenapa? Gak ada tanda kamu cinta sama dia gitu loh. Jadi tandanya cinta yang pertama akan selalu membuatnya seneng dengan mengikuti apa yang dimauinya. Yang kedua, setelah dia membuktikan dia itu ikutin perintahnya, yang larangan dijauhi, terus begitu mulai tumbuh pertengahan tambahnya cinta. Apa? Sering menyebut namanya. Kalau ngelihat sesuatu ingetnya dia. Lihat sesuatu ingetnya dia. Kenapa? Kamu di sekolahan asal lihat kelas, dulu dia duduknya di sono, inget dia. Asal kamu jalan-jalan ke mall, dulu saya pernah ajak dia ke sini. Asal lihat permen, dia senangnya permen ini. Apapun yang membawa ingat sama dia, teringat kamu sama dia terus begitu. Itu tanda yang kedua. Lihat langit, ingatnya Allah. Lihat matahari, ingat Allah. Lihat gerhana, ingat Allah. Lihat pergerakan ini, ingat Allah. Kebaikan Allah. Itu tandanya kamu mulai cinta kepada Allah. Nyebut-nyebut Allah. Kalau ada orang nyebut Allah, kamu ngirik. Ngapain nyebut-nyebut Allah? Emang kenapa? Jangan sembarangan ya nyebut-nyebut ya. Oh. Kamu gak terima kalau Allah disebut-sebut sembarangan. Kenapa? Karena kamu cinta sama dia. Sering nyebut nama Nabi Muhammad. Asal apa? Ngelakuin sesuatu ingat Nabi Muhammad. Kesono ingat Nabi Muhammad. Ingat. Yang dibicarakan itu aja Nabi lagi, Nabi lagi. Yang diomong Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Itu tanda yang kedua seseorang namanya sudah mencapai pertengahan cinta kepada Allah. Jadi kamu tinggal lihat diri kamu, saya ini sudah punya tanda yang mana? Tanda yang pertama atau tanda yang kedua, atau belum punya tanda sama sekali, atau hanya ngomong doang cinta tapi nyatanya yang dituhankan adalah selain Allah, yang diperhatikan selain Allah, yang dia korbankan selain Allah. Lihat ini.
Kayak para sufi-sufi itu kalau sudah bicara cinta sama Allah, dia praktek, wah, dan bentuknya adalah dengan melebihi dari keadaan yang pertama. Enggak cuma mengikuti perintah, menjauhi larangan saja, tapi sudah melebihi dari keadaan itu. Dia sudah menampakkan cintanya dengan apa? Menyebut, mengingat. Kemana aja yang diingat Allah? Duduk yang diingat Allah, bicara yang diingat Allah. Lihat orang berbuat baik, Allah yang nolong. Kalau enggak ada Allah enggak begini nih. Ini kalau enggak ada Allah enggak begini nih. Ini kalau enggak ada Allah, terus yang diingat Allah, Allah, Allah. Yang diingat Nabi, 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 Nabi terus. Itu tanda yang kedua, atau orang yang telah mencapai pertengahan cintanya kepada Allah. Terus yang akhir, puncaknya cinta adalah sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Itu sudah pribadi kamu masing-masing. Puncaknya cinta rela mati, rela hartanya habis, rela ini itu sudah pribadinya masing-masing bagaimana sampai puncaknya cinta. Ya, rela enggak tidur malam zikir ingat Allah. Rela tengah malam orang tidur kamu bangun. Rela pagi-pagi orang lagi dingin kamu wudu. Rela orang-orang tengah-tengah makan kamu puasa. Rela orang-orang pada pakai hartanya untuk macam-macam kamu enggak sedekah masjid, sedekah yatim, sedekah. Itu sudah puncak, itu sudah tergantung bagaimana prakteknya masing-masing dari kamu. Enggak bisa lagi diukur, oh puncaknya cinta harus begini, enggak bisa. Makanya orang cinta sama Allah itu macam-macam keadaannya, seperti zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa itu keliling. Satu hari dia ketemu sama seseorang. Nabi Isa, mau saya didoain biar saya cinta sama Allah. Emang kuat kamu cinta sama Allah? Ya sedikit aja Nabi. Ya udah, didoakan. Dan Nabi Isa jalan lagi. Tahun berikutnya lewat situ lagi. Nabi Isa nanya, tahun kemarin saya pernah ketemu pemuda di sini minta doa sama saya agar dia bisa cinta sama Allah. Kemana pemuda itu? Oh, sekarang di gunung Nabi, nggak pernah turun lagi. Sedikit, baru punya sedikit, udah di gunung nggak mau ketemu sama orang. Yang diingat Allah terus. Itu baru Allah letakkan sedikit rasa cinta di dalam hatinya, sudah enggak peduli dia sama yang lainnya selain Allah. Loh, apalagi kamu dilimpahi cinta Allah di hati kamu, Masya Allah. Ini, jadi puncaknya cinta itu sudah enggak ada yang bisa mengukurnya bagaimana, tergantung keadaannya masing-masing. Terus, nah saya ini harus sampai kepada tingkat yang mana? Atau harus sampai puncak? Atau harus sampai pertengahan? Atau saya cukup sampai kepada permulaannya rasa cinta? Oh, yang penting bagi kita adalah bisa membuktikan cinta kita kepada Allah. Kalau kita ngomong saya cinta sama Allah, yang penting kamu bisa buktiin dengan apa? Mengikuti yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Sudah punya tanda itu cukup sebagai bukti saya enggak ngomong doang, gitu loh. Oh, saya ini cinta sama Allah itu enggak ngomong doang tapi dipraktek. Tekan, dibuktikan bagaimana Allah itu ridho, bagaimana Allah senang sama saya, yang Allah enggak senang saya tinggalkan, yang Allah senang saya kerjain. Terus mengikuti
apa yang dicintai oleh Allah. Allah itu cintanya sama siapa? Oh, Allah cinta sama Nabi Muhammad. Maka dengan cinta sama Nabi Muhammad itu tanda saya cinta sama Allah. Bukan, oh saya mau enggak cinta sama yang lain. Oh, cinta sama Allah doang. Yang lain enggak ada, enggak begitu. Allah perintahnya kamu cinta sama siapa? Cintai Nabi. Maka saya cinta sama Nabi. Dengan cinta sama Nabi, tandanya kamu cinta kepada Allah. Dengan mencintainya, maka itu tanda kita cinta kepada Allah. Seperti mencintai keluarganya Nabi, mencintai orang tua kita, mencintai saudara. Itu perintah Allah enggak? Nah, ketika kita kok cinta sama orang tua, perhatian sama orang tua, itu karena hati kita terikat kepada Allah. Ente kenapa perhatian orang tua? Karena ini perintahnya Allah. Kalau saya perhatiin orang tua, Allah seneng. Lah saya pengen meraih senengnya Allah. Jadi saya perhatian sama orang tua saya. Saya perhatian sama Nabi saya. Saya perhatian sama yatim, perhatian sama piatu, perhatian sama janda. Yang tua tapi, jangan yang muda. Lu mau perhatian janda yang muda. Cuma lain lagi perhatiannya. Kalau perhatiin janda, janda yang tua gitu, yang gak ada fitnah lagi. Mau kamu deketin kek, mau kamu suapin, gak ada orang modus lu ya, lu mau ambil aja. Ya. Cintanya kepada sesuatu itu karena meraih mengharapkan cintanya Allah. Bukan mencintai selain Allah itu meninggalkan cinta kita kepada Allah, bukan. Justru kita mencintai selain Allah ini mengharapkan Allah mencintai kita. Kenapa? Karena yang merintah saya cinta sama dia adalah Allah. Allah merintah kita, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengharapkan cintanya Allah, ikuti aku. Maka Allah akan cinta sama kamu. Jadi saya ikut Nabi kenapa? Karena Allah perintah. Kalau saya ikut Nabi, Allah akan cinta saya. Maka saya cinta sama Nabi. Jadi bukan kita cinta sama sesuatu itu murni meninggalkan cinta kepada Allah. Enggak beres yang begitu. Seperti mencintai orang-orang yang Allah perintahkan untuk kita cintai. Wali-walinya Allah, para sahabat-sahabat, para nabi-nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menceritakan bagaimana Nabi Allah Dawud alaihi salam berdoa kepada Allah. Kata Nabi Dawud kalau doa, ya Allah, aku berharap, aku meminta agar aku bisa menjadi hamba yang mencintaimu. Doa Nabi Dawud. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba, hamba yang bisa cinta kepadamu ya Allah. Dan mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. Enggak cukup cinta sama Allah, tapi pengin cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Ini orang cinta sama Allah. Ini orang cinta sama Allah. Maka saya cinta sama kamu. Kenapa? Karena kamu cinta sama Allah. Kamu ketemu sama orang yang senang salawat, cinta sama Nabi. Saya cinta sama kamu. Kenapa? Karena kamu cinta sama Nabi Muhammad SAW. Gitu lah. Bukan hanya dirinya yang penting cinta, orang lain bodoh amat. Enggak. Kalau dia juga cinta sama Allah, saya cinta juga sama kamu. Terus Nabi Daud minta,
Ya Allah, jadikan aku seorang hamba yang bisa mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu, ya Allah, dan mencintai amal perbuatan yang menyampaikan aku kepada mencintaimu. Gak cuman orang, amalnya pun saya cintai. Kenapa? Dengan amal itu saya bisa mendatangkan keridhaannya Allah. Senang sholat, senang puasa, senang zikir. Kenapa? Karena Allah senang sama orang yang sholat, karena Allah ridho sama orang yang sholat, maka saya senang sama perbuatan sholat. Kenapa? Ini mendatangkan kecintaan Allah kepadaku. Jadi yang berkaitan sama Allah, berkaitan sama cinta kepada Allah, dia akan ikut mencintai. Terus sampai lagi Nabi Daud minta apa? Ya Allah, jadikanlah bagiku mencintaimu adalah yang lebih aku cinta dari yang lainnya. Saya cinta sama anak. Kenapa saya cinta sama anak? Karena saya cinta sama Allah. Allah perintahkan saya untuk perhatian sama anak, maka saya perhatian sama anak karena saya cinta kepada Allah. Dan mencintai Allah itu adalah lebih baik daripada cinta kepada selainnya Allah. Artinya perhatian kita kepada seseorang tidak pernah membuat putusnya perhatian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memperhatiin selain Allah itu karena Allah yang merintahin. Maka kita Nabi Daud berharap mencintai Allah menjadi sesuatu yang paling dia sukai dari mencintai selainnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu cinta sama istri, kenapa? Karena Allah perintahkan. Kamu cinta sama kerjaan, kenapa? Karena Allah perintahkan di kerjaan yang halal. Ambil kerjaan itu, hasilnya untuk anak, untuk bini, karena Allah yang perintahin. Jadi semua dikembalikan kepada ini semua saya lakukan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya tanda yang pertama itu sudah sangat istimewa, apalagi kok bisa naik ke pertengahan cinta, apalagi sampai puncaknya cinta. Itu bagian yang pertama dari hikmah yang kita bahas, yaitu apabila kamu cinta sama selain Allah, kamu akan jadi hamba selain Allah. Kamu akan perhatian kepada selain Allah. Kamu akan memandang selalu kepada selain Allah. Apabila hati kamu telah kamu tambatkan kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagian kedua dari hikmah ini bicara Imam Ahmad Ibnu Athaillah, beliau berkata, dan Allah melarang, Allah tidak suka, Allah tidak ridho kalau kita mencintai selain Allah. Allah itu enggak mau diduain cintanya. Allah enggak mau dimadu, gitu loh. Kalau bini kamu kan mau? Enggak juga. Allah enggak mau. Allah enggak mau kamu mencintai selain Allah. Kenapa Allah enggak mau? Kenapa Allah melarang kita untuk cinta kepada selainnya? Kenapa Allah melarang? Allah melarang kita mencintai selain Allah itu karena apabila engkau menjadi hamba selain Allah, maka dia yang kamu cintai itu akan menyusahkanmu.
akan membuat kamu tampak terhina, akan merendahkan kamu. Maka Allah enggak mau kamu itu jadi hina. Itu loh coba. Apa enggak hebat Tuhan kita? Hah? Allah begitu cinta sama kita sampai enggak mau kita terhina. Jangan cintai dia. Jangan cinta sama dia. Jangan cinta, kenapa? Nanti kamu terhina. Nanti kamu rendah. Nanti kamu akan jadi celaka. Nanti kamu akan jadi sengsara. Itu menunjukkan Allah begitu cintanya kepada kita, hingga tidak mau kita menjadi orang yang terhina karena mencintai selainnya Allah. Maka begitu cintanya Allah kepada kita, hingga tidak mau kita menjadi orang-orang yang terhina. Gimana enggak hina? Coba aja kamu lihat. Orang yang mencintai sesuatu akan menjadi hambanya. Kamu kok jadi hambanya harta? Wah, repot. Tiap hari diperhatiin, diurusin, disikisin, dipersihin, dipajang, difoto, ceritain sama orang. Padahal sesuatu yang kamu cintai itu gak pernah ngasih apa-apa sama kamu. Cincin yang kamu cintai, yang kamu gosok tiap hari, ngasih apa sama kamu? Ngasih apa? Nyapa aja enggak. Apalagi kok ngasih? Mobil yang kamu cintai, rumah yang kamu cintai, anak yang kamu cintai, kamu perhatiin, bawa ke dokter, beliin pakaian, beliin senengannya, kasih mah. Apa yang dia kasih? Kadang durhaka, kadang ngelawan, padahal kamu sudah berkorban demi dia, sudah hina. Allah enggak mau kamu pada posisi terhina. Allah mau kamu dalam posisi punya kemuliaan, punya harga diri, punya keagungan, punya. Dan apabila engkau mencintai Allah, maka Allah akan memeliharamu. Allah akan memperhatikanmu. Allah akan memuliakanmu. Allah akan menjagamu. Allah akan memberi anugerah kepada engkau. Itu pasti. Kalau kamu kok cinta sama Allah, maka Allah akan berikan itu perhatian yang luar biasa. Sampai sebagaimana Allah berfirman kepada dunia. Dunia, Allah berfirman, hei dunia, mana itu ya seluruh ini isinya. Apa kata Allah? Jadilah engkau pembantu kepada siapa saja mereka yang menjadi hambaku. Coba. Allah perintahkan dunia untuk mengabdikan diri kepada siapa saja yang dia mencintai, yang dia jadi hambanya Allah. Dan Allah melarang dunia untuk jadi pembantu kepada siapa saja yang tidak mencintai Allah, yang dia bukan hambanya Allah. Maka Allah melarang hamba itu, melarang dunia itu untuk menghambakan diri kepadanya. Artinya dunia akan rela kamu injek, dunia akan rela kamu ambil, dunia akan rela kamu manfaatkan, dunia akan rela kamu pakai, karena Allah yang merintahin itu hambaku. Kasih, senangkan dia, layani dia, perhatikan dia, mudahkan dia. Kenapa? Karena dia hambaku. Jadi antara
yang Allah firmankan kepada dunia, karena dunia adalah hambanya Allah dan Allah mau setiap hambanya dimudahkan. Maka dunia diperintahkan untuk ngurusin. Coba kamu kepada selain Allah, enggak pernah anak kamu terus ngomong, "Hei, semuanya hormati bapak saya ya." Ada. Ada. Istri kamu, "Hei, semuanya laki saya hormati." Enggak ada. Kadang malah punya laki begitu malu, "Pak. Bapak pakai hadir lagi. Ngapain sih, Pak? Udah gua cintai, gua anterin kemari, pakai malu lihat gua lagi, ya Allah. Bapak ini ngapain ke sekolahan malu saya, Pak? Lah kamu ke sekolah saya bayarin, saya masukin, kok kamu malu saya ke sekolah kamu itu gimana, ya Allah." Hah? Terhina kita kadang, rendah kita di hadapannya orang, padahal itu sesuatu yang kita cintai, tapi tidak membalas cinta itu dengan kebaikan, dengan kemuliaan, dengan anugerah. Maka dari itu Allah melarang kita untuk cinta kepada selain Allah. Karena kita akan punya perhatian yang lebih, kita akan meninggalkan pandangan kepada Allah hanya gara-gara kita cinta kepada selainnya Allah. Dan hal itu dilarang oleh Allah karena Allah tahu apabila itu terjadi kita akan termasuk orang-orang yang merendahkan diri, menghinakan diri, akan menjadi orang-orang yang jauh dari kemuliaan. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah hati yang cinta kepada Allah, mencintai orang yang dicintai oleh Allah, mencintai amal-amal yang mendatangkan cintanya Allah, dan mencintai Allah adalah suatu yang paling kita banggakan dari mencintai selainnya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang tidak hanya mengatakan cinta tapi bisa membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisa mempraktikkan, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang hingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyya wa ala niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا فتوب علينا توبة فاغسل كل حوبة واستر لنا عورتي وأمين روحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جرادين أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المستوفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه داد طعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.